Salam olahraga. Apa kabar Archers? Pastinya masih semangat latihan memanahnya ya. Sama seperti video sebelumnya, kita akan sharing mengenai tips dalam panahan. Berhubung banyaknya permintaan yang masuk mengenai cara memasang busur, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara memasang busur yang benar. Pertama yang kita siapkan adalah handle atau riser. Di sini kita menggunakan handle Maximo yang sudah terpasang arrow rest atau dudukan anak panah. Lalu kita siapkan string. Selanjutnya ada bow stringer cartel. Bow stringer ini adalah alat bantu untuk memasang string pada bow. Dan yang terakhir ada limbs. Limbs ini terdiri dari satu pasang, bagian upper dan juga bagian lower. Bagaimana jika ada limbs yang tidak tertera upper dan lowernya, seperti limbs semipolaris? Jika ada spesifikasi ukuran pada limbs, maka kita taruh limbs tersebut di bagian bawah, sama seperti yang terdapat dalam limbs cartel serius. Kita juga menaruh limbs bagian bawah pada limbs yang memiliki spesifikasi ukuran. Oke, next kita pasangkan limbs pada riser. Pertama, kita coba pasangkan limbs bagian atas atau upper. Lepaskan baut yang terdapat pada limb tip. Setelah itu, masukkan limb pada limb tip dan paskan dengan lubang yang terdapat pada riser. Dirasa pas, lalu masukkan baut dan putar hingga kencang. Selanjutnya lim bagian bawah. Lakukan hal yang sama seperti lim bagian atas sebelumnya. Setelah lim terpasang pada riser, lalu kita siapkan string. Perhatikan pada bagian string terdapat loop yang lebih besar dan loop yang lebih kecil. Lubang loop yang lebih besar pada string, maka kita masukkan ke lim sebagian atas hingga setengah masuk. Untuk lubang loop yang lebih kecil, masukkan pada bagian lim yang bawah dan masukkan string pada dudukan string yang terdapat pada lim. Selanjutnya, pasang bow stringer yang kecil pada bagian atas dan bow stringer besar pada bagian bawah. Masukkan bow stringer tersebut dengan string yang bagian bawah. Setelah terpasang, tekan tali bagian tengah bow stringer atau diinjak, lalu tarik bow ke atas, dorong string menuju lim tip bagian atas. Selesai, bow siap digunakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kita. Terima kasih.